B-nya tinggal nggak usah dikasih ini loh B-nya ya kak. Berapa pekerjaan? Lagi sing cilik sing putih kuwi pangane terus sing iki saya enggak duit driver headset deh. Nek butuhnya wes kan dia ngop dua berarti headset deh. Mikrofonnya dia sudah. Mikrofonnya? Yo, enggak kelam deh, enggak kelam deh tak nek mikrofonnya. Oh, jadi headset deh. Butuhnya wes, butuhnya wes, butuh komunikasinya wes. Cuma first out. Jadi ketika
kita di sini ada persediaan awal 15. Terus apa first pembelian pertama, pembelian pertama 20. Pembelian kedua 10. Jadi total barang yang masuk adalah 15 tambah 20 tambah 10, 45. Dengan harga pokok sekian sekian sekian. Nah, karena kita first in first out, jadi yang kita keluarkan dulu tuh barang harga pokok barang dengan pembelian pertama. Jadi yang pertama tuh ada 15 dengan harga 48. Ini yang FIFO. Totalnya sekian. Terus ada 20 karena 15 40 dikurangi 15 masih ada 25. Jadi kita ambil yang kedua. Yang kedua juga masih itu juga. Ini 20 enggak yang pokoknya, enggak yang kedua. Pokoknya kedua. 40 dikurangi 15 kan masih 25. Lah 25 kita ambil dari yang kedua. Karena kedua ada 20, jadi kita masukkan semua 20. 15 tambah 20 kan 35. Sedangkan penjualan ada 40. Sisanya 5 itu dari pembelian kedua. Pembelian terakhir. Karena sisanya cuma 5, jadi kita tulis 5. Ada harga pokoknya masing-masing, harga pembeliannya masing-masing ditambah tambah jadi harga pokok pembeliannya adalah ini. Pokoknya barang pertama masuk pertama dijual gitu ya, first in first out, pertama masuk pertama keluar. Dan ini yang FIFO. Terus yang LIFO ini aku nggak usah bikin tabelnya lagi karena bedanya cuma di sini sama di sini. Bedanya di sini sama di sini lah. Karena FIFO LIFO ini adalah last in first out. Jadi yang dikeluarkan pertama adalah yang barang yang masuk terakhir. Jadi kita mulainya dari yang harga pokoknya 53 di sini. Karena dia penjualannya 40, kita masukkan 10 dulu karena yang terakhir masuk cuma 10. Jadi 10 dikali 53. Terus sisanya masih ada 30 lagi. 30 kita masuk dari yang kedua ke atas. Yang dua, ini yang kedua ada 20. Jadi masuk pembelian 20. Pertama. Pembelian pembelian pertama. Yang pertama. 20 dikali 50. Nah, terus karena 20 tambah 10, 10 tambah 20 itu 30. Pembeliannya ada 40. Sisanya 10 kita ambil dari persediaan awal. Persediaan awal yang tadinya 15, kita cuma butuh 10. Karena sisa penjualannya kan 10. 10 dikali 48. Dan hasilnya sekian. Gimana? Pertanyaan? Paham. Kalau enggak ada saya tanya. Antara LIFO sama FIFO yang paling disukai sama perusahaan? Saya yang paling disukai perusahaan untuk menghindari pajak yang dan kenapa? Yang mana? Yang LIFO katanya. Kenapa? Satu grup? Tidak, satu grup. Boleh. Karena soalnya untungnya semakin jadi karena harganya besar, pendapatan atau labanya semakin kecil, sehingga pajaknya juga kecil. Ini kan langsung dari HPP ke pajak ya. Keuntungan, ya dari keuntungannya. Oke, makasih. Makasih. Selanjutnya, silakan mau yang soal mana? Apa nih ya? Udah kamu injak-injak ya. Ini ketawa. Baik. 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 Baik
laki-lakinya nanti yang laki-laki ya. Nah, kalau cewek nggak perlu diragukan kita ngomong. Betul. Kalau cowok, yang mana? Soalnya mana? Nomor dua. Ini cowok juga banyak ngomong. Ini ya. Iya. Saya nggak. Saya lupa mana urutan. Pak RT. Iya. Iya. Saya tinggal ngapus berita. Ini berita doang ya. Iya. Apa yang mau nyoba itu? Anak guru lah. Kenapa gak ada yang pilih nomor 1? Kadang nomor 1 yang paling muda. Nomor 1 sudah dikerjakan si Yusri itu tadi. Itu nomor 1. Oh, nomor 1 yang di sini. Oh, itu yang tugas pengganti. Tugas pengganti? Kita gak ada yang guru, kita gak ada. Itu yang guru. Nah, itu. Yang pertama itu dia yang ada online atau TTS? Ya online deh. Thank you.